Yang bagian CS dulu ya, si Vera ya, Bapak ya. Seperti itu udah ya. Nanti bagian CS dulu, ya Pak. Sekarang ambil aja ya. Yuk, mana lagi CS sore? CS shift sore. CS shift sore. Yang CS shift, yuk. Pak, masuk. Langsung ambil aja ya. Yuk, masuk. Tahan dulu. Ambil oke, satu-satu. Jangan deket-deket. Yuk, ini ibu dulu, Mas. Lagi koronder. Biasa. Biasa. Yuk, gantian. Tahan dulu. Boleh masuk. Ini mobil umur berapa banyak? Dan lap, lap. Yuk, lagi. Tebal lagi cak. Oh, ambil sendiri aja langsung. Ya, sama. Ya. Lagi. Sudah, Pak. Apapun dalam rangka ulang tahunnya Arkana, karena kan nggak bisa dirayain, jadi ya gini caranya supaya bisa ngebantu karena lagi pandemi juga kan, supaya yang dikasih bisa ngebantu, bisa mendoain Arkana juga, itu aja sih sebetulnya. Itu di kemana, maksudnya penyerahannya kemana aja kalau boleh tahu? Ke sini, Trans TV, terus Panti Asuhan, terus sama yang di pinggir-pinggir jalan. Enggak, tadi Kak Fitri sama Kak Amel aja datang ke rumah, dia pelilin, habis itu dia langsung cabut lagi sama biasa dikasih hadiah gitu. Menyiapkan hadiah juga enggak nikah-nikah buat Arkana? Masih turun, masih dikit. Iya, disiapin. Oke. Bu Jess, puasa enggak? Iya, Pak. Gue mau puasa terus. Bu Jess, banyak olahraga. Walaupun nggak ada corona, sukanya emang dari dulu berbagi. Anak-anak Miki ulang tahun nggak pernah dirayain mewah kayak teman-teman artis lain gitu, yang nyewa gedung, panggil teman-teman, nggak sih, nggak pernah, malah seringannya di panti asuhan segala macam. Cuma kan karena sekarang covid, kalau mau ke panti asuhan juga kan nggak boleh gitu, nggak bisa bercengkrama sama anak-anak di sana. Jadi ya udah bagi sembako aja. Terus apa lagi? Oke, kalau ya. Miki sempat. Alhamdulillah sih, bersyukur banget karena Niki juga nggak tahu kalau anak Niki sekuat itu. Kalau kemarin Niki sempat melo tuh satu hari sebelum di ulang tahun, gara-gara ngecek videonya lagi, foto-foto gitu. Ya gimana ya? Ya alhamdulillah lah, maksudnya Niki punya anak semua sih beda-beda ya. Semua ada Asnoli, Aska, Arkana nih, semuanya tuh punya keunggulan masing-masing gitu. Tapi kalau Arkana ini strongnya tuh terlalu kelewatan, jadi Niki kayak bersyukur aja gitu. Dia bisa ngelewatin masa kritis, bisa ngelewatin. Kata dokter juga kan, sebenarnya kan Arkana sekarang masih dalam masa perawatan, cuma memang kita harus tinggal di rumah sakit gitu. Tapi setiap bulan perkembangannya selalu baik. Gitu. Ya alhamdulillah gitu, maksudnya Tuhan selalu kabulin doa Niki. Diri udah bisa ngomong, udah bisa manggil Tete, Ami, Ade. Kayak gitu-gitu aja, teriak-teriak, udah bisa naik turun tangga, turun dari kasur, udah bisa acting, drama, pura-pura nangis, gitu. Cari-cari perhatian, banyak sih. Niki maksudnya, awalnya Niki pikir dengan Niki punya anak ketiga, Niki melahirkan, membesarkan tuh jadi satu beban banget gitu. Sampai dulu tuh sempet kayak, aduh, gimana ya ini punya anak ketiga, gak ada suami lagi, gitu. Pengennya, yaudahlah, kelarin aja, tapi ternyata pikiran itu tuh nggak ada di Niki gitu. Biasanya kan kalau orang-orang, oh udah gugurin aja lah segala macam. Kalau Niki malah Niki keep dengan segala perjuangan. Alhamdulillah anaknya juga lucu kebetulan, jadi ya seneng. Kalau Arkana bawa rezekinya sih mantep banget ya. Walaupun lagi hamil waktu itu tetap kerja, rezekinya gila-gilaan, kayak endorsement-nya kenceng banget. Sampai akhirnya kan tadi waktu Niki ambil Arkana kan rumah belum jadi, masih tahap pembangunan. Akhirnya huru-hara kan, lapor polisi banyak banget. Yang Niki dimaki di Instagram lah sama geng-geng itu, ya kan.
Tapi ya emang Tuhan punya rencana ya, Niki, makanya selalu believe sama apa yang kita bayangin, sama apa yang kita doakan, itu Niki selalu percaya. Iya. Sudah dibeli berarti? Udah, cuma gara-gara corona jadi terhambat datang. 500, alhamdulillah. Penyebarannya mungkin kemana aja? Kemana-mana, ini kayak kalau ke Trans TV kan memang kebetulan Niki kan kerja di sini, besar di sini gitu kan. Terus banyak juga orang-orangnya kayak AOB, cleaning service, security, yang susah-susah juga banyak gitu. Terus emang udah janji jadi kesini dulu, terus baru nanti tinggal cari-cari yang lain. Kita nyiapinnya cuma berapa hari, 3 hari aja. Emang itu yang bisa Niki berikan sih. Saya kayak gini, anak Niki tuh tiga-tiganya rezekinya nih ada semua sebetulnya. Cuma kalau Loli kan udah gede gitu. Terus kalau ditanya mau hadiah apa, kalau Loli kan udah bisa jawab. Dia nggak mau dikasih, Mi beliin ini ya, nggak mau. Dia maunya milih sendiri, ya udah. Kalau Aska, ya lucu, bukan lucu-lucuan ya. Ya biar beda aja sama yang lain. Ya sombongnya dapat. Duh ribet. Nah buat anak gua tiga-tiga, iya dong, asuransinya dia sampai ke luar negeri. Jadi coy-coy-coy misalkan dia sakit di mana gitu, dia udah di cover semua. Mungkin asuransi buat asuransi jiwa, asuransi pendidikan, itu gua udah selesai semua. Ya karena gua juga belum punya sih sebetulnya kan. Terus ya biar sombong aja, biar dapet gitu sombongnya. Maksudnya siapa sih yang kasih hadiah mobil semewah itu, padahal masih bayi anakku juga 1 tahun. Kurang lebih 6M. Oke. Karena memang rezekinya Arkana. Karena emang rezekinya dia, kenceng banget. Lu lihat aja gue kayak apa sekarang kan. Maksudnya mau beli apa aja gampang. Ya memang tiga-tiganya ada rezeki, tapi Arkana ini strong banget.